Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam beberapa mungkin pada salam panjenengan bisa bangkian bisa wajah hadir ke dinta masjid tidak boleh dalam rangka niat nambahin topat dan ngerasan Allah niat yang syukur ada Allah Ta'ala hadirin para jemaah adibadiin keterangan masalah dikir di Allah mengulang-ulang keterangan dikir di Allah. Okay, sebelumnya sebuah karena senangan mancing boleh lebih suka mancing karena untuk duduk ini kan besok kering-kering dan udah segera berhadirin berhadirin bahas sedikit masalah dikir. Dikir nikah berdua macam dan ini sudah sering saya sampaikan baik di masjid ini maupun di tempat-tempat yang lain. Dikir nikah berdua ada kalanya yang namanya dikir jahri kadinto lisan membaca la ilaha illallah itu namanya dikir jahri. Abdullah dikirin la ilaha illallah. Dalam pembacaannya dikir jahri berdua la ilaha illallah, jadi hatinya dihidupkan la ilaha illallah, ada kalanya diwakafkan la ilaha illallah, jadi kita baca benar sama-sama betul. Kalau yang la ilaha illallah itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang baik di khidmat sebandi maupun tarikat qadariyah. La ilaha illallah itu dalam ilmu tarikat juga disebut sebagai dikir nafi isbat namanya. Ini ke dikir jahri. Berkalanya dikir khafi. Dikir khafi ini ke berdua. Dikir khafi hasanah. Mendikir khafi derajah itu dikirnya ada ketentuan. Hati harus berdikir lafaz Allah, harus bai'at, harus duduk tahiyat akhir, mata dipejamkan, lisannya mingkem, gak boleh keluar, gak boleh ada apa, ada kalimat yang keluar dari lisan. Jadi lisannya harus mingkem. Wakilah dalam keterangan kitab itu memang bahkan lidahnya harus di kota teko, jilan ini ke kota teko di atas, supaya tak keluar tak keluar suara. Itu dikir khafi darajah namanya. Nah, dikir khafi kadinto ada ketentuan. Jadi memang ada dikir khafi latifah 1, latifah 2, latifah itu sampai ke latifah itu. Tapi juga dikir muraqabah. Ya, nanti dikir yang sekarang nanti itu namanya dikir khafi darajah. Kemudian ada dikir khafi hasanah. Ada dikir khafi hasanah ini tanpa ketentuan. Yang penting dirinya bisa wusul kepada Allah, itu namanya dikir khafi hasanah. Ateh dikir lafaz Allah boleh. Penting hatinya berdikir lafaz Allah, hatinya membaca salawat, hatinya baca istighfar, hatinya baca ya latif. Itu namanya dikir khafi hasanah. Mudah sebetulnya, tapi ini bukan kelas kita. Wali-wali ini kelasnya wali Allah. Seolah-olah gampang, cuma kita tidak mampu untuk mengerjakan. Bisa, tapi ya kebanyakan hati kita tetap kosong. Makanya itulah dikir khafi hasanah. Tidak apa-apa, jenengan sambil berjalan di mana-mana jalan, adanya dikir Allah. Atau hatinya baca salawat, hatinya baca istighfar, hatinya baca ya latif, tidak apa-apa. Sambil berjalan, sambil tidur-tiduran, kambiakan, apapun aktivitas,
hatinya tetap dikirkan lafaz Allah, di hatinya baca istighfar, hatinya baca salawat, itu namanya dikir khafi hasanah. Untuk apa kita berzikir kepada Allah? Yang pertama karena kita memang diperintah untuk berzikir, itu yang pertama. Karena kita memang diperintah. Sudah banyak keterangan-keterangan yang ada di Al-Qur'an maupun di hadis. Fadkurullah, fadkurullah itu kan banyak. Salah satunya dari analisa ulama itu salah satu zikir. Karena yang pertama karena kita memang diperintah. Walaupun di balik perintah Allah, ini kita tetap rahasia Allah. Apa Allah Ta'ala memerintah abu adikir, mibadudhubun budhkurullah. Apa? Untuk apa? Tetap rahasia Allah. Tapi analisa ulama, salah satunya adalah untuk menguatkan iman kulubi sangliya. Jadi agar hati kita itu kuat, imannya bagus, imannya kuat, imannya stabil. Apa? Karena iman kulubi sangliya adalah ujung tombak. Baik, fokus dan tidaknya aku lebih sampian di hadapan Allah ini kan tergantung imanku lebih sampian. Makanya iman itu harus kita pertahankan dan harus minta kepada Allah. Dan harus menjadi tujuan utama, kita harus minta kepada Allah. Jaga megaga tak minta iman dah Allah. Makanya setiap habis sholat, para imam masjid, imam musholla harus minta iman. Jaga rogen minta selamat tetap, minta iman. Makanya sudah sering saya sampaikan, Allahumma hayyina man iman wa mitna man iman. Doanya pendek, mensepandek. Ya Allah, kau diaki badan kau lah kalau menyambi iman. Ben pemati aki kalau ben abukti iman. Sudah titik ni gitu. Pentingnya di iman, odi itunya di iman, mati di iman, sudah. Ya, kalau ada tambahannya, ya ada. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, itu tambahan. Saya lancar. Masa dia pandai, saya sangka-sangka apalagi. Nah. Cokok imam-imam musalla, imam masjid, imam keluarga, saat sampean jadi berjamaah, doakan. Kenapa? Karena makmum tidak pernah berdoa. Kata amin atau makmum hanya amin. Imam mah, aduh, saya berhenti. Saya tak tahu saya tua. Jangan, jadi imam harus pandai, minimal pandai berdoa. Kenapa? Karena iman kita ini adalah bukan iman seperti imannya para nabi. Iman kulubi sampai ini ke imannya orang biasa. Yang kondisinya disebutkan dengan iman yasdad wa yanqus. Kadang tambah, kadang kurang. Beda dengan iman nabi. Iman nabi itu yasdad wa la yanqus. Tambah tok tak tahu mana kurang. Itu imannya nabi. Jadi nabi itu semakin tua, semakin tua, semakin baik, semakin punya derajat di sisi Allah. Iman kulubi sampai ini tidak. Yasdad wa yanqus. Kadang apa orang, kadang tambah. Bisa apa orang, bisa tambah. Sekarang ada di masjid, keluar dari masjid arah sana noreng, bisa jadi. Masjid khusuk, tasbih anah aja paling khusuk. Keluar dari masjid arah sana noreng, tunggu-tunggu orang, fitnah orang. Kenapa? Karena iman kita yasdad wa yanqus. Agar dia tambah dikit ke orang, boleh tambah, boleh. Itulah iman kita. Tidak ada orang itu akan selalu baik, ini tidak. Maka iman, maka aku lebih zaman harus tetap memahami. Siapapun kita, tetap kita bukan nabi. Kadang ada kalanya kita baca solawat, tapi kadang kala apa ya soal? Itu yang benar nabi. Bisa aja nabi. Nanti sedikit saya terangkan. Itulah iman aku lebih zaman. Kemudian salah satu fadilah, salah satu faedah orang berzikir kepada Allah adalah menanamkan himmah, menanamkan motivasi, semangat. Motivasi ini kesemangat. Himmah. Himmah di adama, himmah sepajak kulubi sampean jadi orang yang sebagus. Malai adi semangat menjadi orang yang baik-baik di hadapan Allah. Jadi mengejar itu kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Dan tanpa memperdulikan kebaikan di hadapan manusia, tak ngurus sudah. Penting fokus di hadapan Allah. Di hadapan manusia, ya tidak peduli. Ya kocak kiai, iya, tak kocak kiai, tak apa-apa. Kenapa? Karena dia yalam manusia ini kan ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sampai ini kocak gunteng itu oleh apa-apa, tak kocak gunteng, dia tak rugi.
Ego jaki ay, kita oleh apa? Tapi ego jaki ay, kita rugi. Apa rugi? Ada, tidak ada. Tapi relax. Orang ini kan sudah mencari himmah fokus di hadapan Allah, maka fokus di hadapan manusia itu diabaikan. Tak peduli, tak ngurus lah. Tak ngurus, santai tetap. Ego jaki fokus ya iya. Ego jaki tak fokus ya sudah terserah. Langkau akan beri nabi. Tak peduli, jadi rileks, santai. Penting cocok dari Allah, cocok dari Rasulullah, sudah selesai. Jadi rileks, santai. Odi ini santai. Sudah tidak mencari apa gitu, tidak mencari muka di hadapan manusia. Oh malaikat jagun, tombolik, oh tidak. Abu Asurbana ini kensonat, sudah tidak. Apa jagan ya, kensonat. Kadang kau jagan, kau jagi aja, iya saya kau jagan. Ya harus belajar. Kudewis nih, kudewis orang santai, relax. Kocak kiai, kira kocak i, kita ngurus. Kadang di kocan jalan, kadang kocan botek, kencang kocan botek, kocan botek. Ampun ampun tu tiga loh nak. Kuda tak tak cocok angin. Cepat. Jadi itulah iman tulis yang dia. Makanya orang ini kan ya, harus rileks. Dan kita menilai manusia pun juga harus santai, rileks. Orang baik tidak ditentukan pakaian. Orang baik di hadapan Allah bukan karena pakaian. Kalau udah aja sarongan, oh baik, oh tidak, belum tentu. Ini malang nih kok, orang itu aja sarongan. Itu aja sarongan. Kadang sobaan, kadang kajian, ya nggak tuh aja. Artinya apa? Artinya memang tidak ada jaminan bahwasanya pakaian itu menunjukkan sebuah kebaikan. Tidak. Ada, santai. Jadi baik itu bukan karena pakaian, juga bukan karena harta, juga bukan karena ilmu, juga bukan karena jabatan. Banyak orang alim kita ngakal, malah kadang orang yang cubut tuh besar. Saya tak iso, saya kalau ngakal orang tak iso. Ya akhirnya dia bagus. Bodoh sebab bodohnya abang. Karena abang bodoh, tak iso kalau ngakal orang, akhirnya bagus. Sebentar kalau ngakal orang. Jadi bagus di hadapan Allah. Salah satu tentang orang bagus di hadapan Allah, orang semaca Al-Quran. Milan boleh bisa pan montero jadi orang yang bagus di hadapan Allah Al-Quran baca. Siapapun boleh bisa dia. Siapapun kita. Dan Al-Quran tidak bisa ketemu bi orang yang tak bagus. Ada bajingan yang kemajal Al-Quran. Wakil aku bajing malam ngata maki Quran. Tidak ada. Kibadilah mungkin situng dua. Tapi sudah tidak banyak orang yang semacam itu. Oke, aku nggak dua jam malam nggak temang di Quran tak ada. Tapi orang Al Quran pasti itu menempelnya dengan orang yang baik di hadapan Allah. Coba ikhaya, Al Quran saya buat coba nari, hatam kan nggak tamaki. Mila aku lebih sampaikan terhadap orang yang sebagus di hadapan Allah hatamaki Quran. Zaman sudah seperti ini, gitu loh. Zaman ini sudah seperti ini. Kalau zaman kona orang penter tak banyak, tapi mampu menghatamkan Al-Quran. Bodoh, yang bodoh, tapi menghatamkan Al-Quran. Itu zaman kona. Tapi saya tak andi, saya kagaknya tak ada. Cuma masih mampu menghatamkan Al-Quran. Benar ada sejus satu hari, kadang dua juz, kadang tiga juz. Insya Allah banyak mengetahui lebih zaman. Sebenarnya namun ngaji tu. Buduh, saya kangen tak ada, kita nggak tahu lagi Quran. Lalu zaman semakin pintar, dunia berada, majal Quran tak mampu. Zaman ini ke zaman? Zaman semakin, kita mau dibilang, kita kan banyak. Ustaz, cara masuk tadi Ustaz. Nggak tahu lagi Quran, tentang otoman nggak tahu lagi. Tentang Ramadan. Mata maki atau berdua konjungan, menyonjung, yoreng, mulai beri berkat, salimin besi, mau ambil teng hataman, resejus, dujus, hataman.
Bukan seperti itu sebetulnya. Ya, tak apa-apa, bagus sebetulnya. Cuman yang diharapkan itu kalau bisa hatamkan Al-Qur'an dari juz awal untuk pribadi. Baca bungkona. Compok ni kemalai andi nur Al-Qur'an. Sudah tidak banyak zaman semakin compok ni kan di nur Al-Qur'an. Lebih peteng. Ki mungkin mungkin mon beli-beli Allah ngerti. Ada bungkor bungkor peteng ya. Ada bungkor rasanya neto. Dalam kenyataan hidup kisah kini orang tak kuat baca Al-Quran, baca Al-Quran tak kuat, baca salawat tak kuat, HP tak usah bocok, paleh tegur, paleh dung tedung mana kentang tedung boleh lesok, toju toju lesok dung tedungan ya HP usah bocok. Itu zaman ya, kita tidak mana lah kan isinya zaman kan, memang isinya zaman ke sini, tapi itulah kenyataan hidup. Cuma kita harus berpikir, masa kok ada ya dok? Ya itu kita harus berpikir. Apa gue sampai jam tuh malam, asal tuh juga sedah. Apa leh buat apa leh? Dung teh dungan, napang, mereng, mereng boleh, kentang, mereng boleh, napang boleh. Jelas justru sudah badannya sudah tidak bisa menerima. Cuma masih dipaksa. Mata, tuh si bocah tuh masa Allah. Zaman sekarang ada sinyal bingung, sinyal ada bingung sompong. Tapi anggap tak maca Al-Quran, bakun tenang, bakun bahawiyah, bakun agelah nyaman ngakan. Tak maca salawat ya tenang. Mi bakun nyaman ngakan, ya lempo agung itu hujan ngakan. Ya tidak, ya rilek. Nah itu berengis sudah. Milana nyata aja gaji Al-Quran baca, salawat dibaca dan dikir dibiasakan. Karena itu nah begitu semedeteng rahmat Allah, medeteng rahmat Allah tadi itu salah satunya. Mungkin ya walaupun banyak, tapi kan salah satunya itu adalah Al-Qur'an dan selawat juga kemudian zikir. Walaupun banyak sebetulnya. Saya tidak menanyakan yang lain. Hal yang semacam itu disebutkan dengan warid kalau di dalam ilmu hikam. Jadi Allah Ta'ala ini kubelos, belos semua makhluk itunya ini kan kebelasan di Allah Ta'ala diberi odi. Cuman ada kebelasan khusus yang diberikan pada orang-orang tertentu. Nah itu namanya warid. Warid ini disebabkan Al-Quran, disebabkan salawat, disebabkan dikir. Ini kebelasan yang ada penyebabnya. Itu namanya warid. Kalau dalam kitab hikam pemahaman betulan kalau suka tiga dintu. Ya kami terbuaki nama orang dari kalwarid ditaku Nabi alaihi waridan. Allah Ta'ala beri warid dah aku lebih sampian aja isam kunungku kan malah tetir yang bagus ni. Malah tetir yang bagus tambah dua tambah bagus tambah dua tambah bagus ni ke maksud. Jadi abah maca Quran maca salawat adikir ni ke moni dalam dalam kitab isam kunungku ngarep warid ngarep peparing Allah kebelasan Allah Ta'ala secara apa warid ada apa? Minyari warid malah itu orang bagus di hadapan Allah, bagus itunya, bagus di akhirat, bagus dohir, bagus batin. Ini yang pertama. Saya nomor dua awrad alaikal warid liyatasallamakan min yadil aghyar waliyuharirakah milikin asal. Orang ini nyari warid, ngarep-ngarep warid, sebabnya aku lebih sampaikan selamat saya kocak min yadil aghyar dari cengkeraman sebuah benda. Yadil aghyar ini kecengkeraman benda sini kebeda. Jadi cengkeraman benda itu maksudnya antara ateh, pikiran ini kok seolah-olah selalu mikirkan benda. Ya baik, ya pesen ya sebuah ada itu jenisnya kan benda. Nanti mau coba ulama itu cak benda ya bese ya emas ini kan kocak menurikin asal ya dil agir. Karena memang ada orang ini ke maca salawat yang terlalu bese itu ada orang yang maca salawat yang terlalu keres terlalu akeng itu ada orang yang terakatnya ada keres itu apa kalau yang keres. Nikah orang semacam itu namanya min jadil ayat, tercengkram orang itu. Saking dari ngarep apa PC, terkadang sampai
melanggar hukum-hukum syariat. Tak peduli haram, tak peduli halal, penting WC. Nah, ni kau. Dan ini yang mencengkraman benda. Tak penting, penting WC. Penting WC. Orang yang saking diri senang WC. Bodoh orang yang saking diri senang emas, penting emas. Itu namanya tercengkram benda. Kibanya bentuk semacam itu banyak. Orang yang menggaya sebab nanti HP nak kondua, ona baju muka kedua cerdas. Mereka itu tu aki, rokok di Samsung, beri masjid, sedekah ke masjid lemah ibu dah. Selalu sebulan sekali, seminggu sekalian ke masjid sedekah lemah ibu. Kenapa? Karena memang otaknya sudah cukup. Asal sekali mebuk masjid itu cukup, penting ikhlas. Oh ya tidak. Macam bon kebetulan kau lah, oh tidak. Tidak bisa, kita itu tidak boleh mengalahkan dari sesuatu yang seolah-olah mulut ada gunan. Rokok di Samsu, seminggu berapa? Anggaplah seminggu, terus saya kata ibu ya, sedekah ke masjid per minggu ya harusnya 100 ribu. Ya sedekah masjid 10 ribu, 5 ribu. Ngarep selamat. Ya repot. Rokok je Samsu. HP repot. Repot, tak bisa. Kenapa? Karena sedekahnya mengalahkan kebutuhan yang tidak ada manfaatnya. Mila ada sampai ke masjid Jumatan. Nyambi besi paling jadi saya kata ibu harus. Memang bisa satu saya ibu yang tua. Tak pernah mati. Kita sudah kali ibu, dua ibu kelopain, segelap kelopain. Aduh. Ya harus satu saya ibu. Masjid satu saya ibu. Jamin nyambi selamat tuh akhirat besi satu saya ibu begitu masuk ke masjid. Rokok tapi itu saya kata ibu tak ada jaminan. Sinyal pulsa tak ada jaminan. Jika rokok nak pulsa kau gim-giman, gim, kadang kau haram. Tapi uang yang masuk ke masjid atau sebo, jamin nyambi selamat tu akhirat. Kau kau bangki akhirat. Makan uang ke masjid atau sebo, ini malah selamat. Melarat? Oh tidak akan. Semana sedekah ke masjid atau sebo, tidak akan melarat. Beliasdat, bagi bakal tambah. Tak ada jadi lebuk tiap kiwan dengan masjid satu sebu, masjid satu sebu. Ya harus jangan aja memang. Sambil menerokok kadang nyari otangan, tadi rokok otang. Nya berusaha sampai alap kober. Lalu sekarang bagaimana abah teruah sedekah ke masjid satu sebu? Ya nak kau begina. Orang kau sudah sedekah dia laku Jumat, kau tu nama satu sebu. Kebaik masuk ke masjid. Ya harus memang ada tantangan dan akan diuji oleh Allah sewaktu-waktu. Tak ada kesehatan sekali, ya utang. Itu biasa, tadi kesehatan sekali, ya utang. Kenapa? Karena kau menang-menang tadi rokok, bengal utang. Tadi rokok, utang ke toko. Bagian apa ke masjid, sedekah ke masjid, tadi kesehatan tak bengal utang. Ya harus bengal utang. Satu sebut pasti. Ya untuk ada cerai yang bagus. Berikan dia mengambil perkara-perkara mati sini. Ini kata didi. Nampak tu, wah, ia memang kereset. Jumat satu sebu. Nampak sampai berdering sekat ke dengan ini masjid. Bawa baga masjid. Sekali sejumatan 5 juta, Jumat 5 juta. Bawa baga masjid. Tak merobudah sini. Ini. Iya, mana kau nanya dua ribu? Sebut abit itu. Dua amin ya sebut. Kita saling lengan. Oh, leng monyor. Kenapa tahu ni kan? Kau lekak kan tu sebab nak kau ni ke kibas? Ni ke kibas? Ayah, tak pindah kasih. Wah, pekir. Dua rumah lagi anak nak listrik ke? Ia sering cuma anak jam ini dua. Bukan cuma. Coba muncul aja bisa kata bu asih. Asli asli ini. Oh, kipas aling-aling kan, mbak keker. Enang cetak. Ampun aja, coba saya tanya lagi ke sengok bengin. Saya tadi, ayo kipas. Kek cuba. Ayo kipas. Kalau pengen lagi tak apa juga.
Kenapa? Karena jemaah nyambi ini 2000. Mau jemaah nyambi 1000, coba di kota-kota, wah asyik duduk. Ada engkau. Wah ini kan, wah jambi lagi air. Panas. Keluar todus. Ini dalam panas. Orang mari. Gimana tadi ya? Makan gak apa? Nisar ya. Asa dikit mau nengano, gendam. Jangan roh buang iman saya sedekah. Gendam ya kama ilan jalan na masjid. Minimal maka ada hudan, namun orang ke masjid ya lebatin lah. Juga lah wajus. Orang ngasak, tak ada ngasak. Apa sih? Yang gitu. Ini juga sih. Ngabit ya sih. Enggak saya lebih dari 10 tahun. Kulika kata insya Allah 2010, kipas kasih lebih. Makin 2000 selekor. Selekor. 2000 selekor semakin. Nunggu kenapa? Kenapa? Karena jemaah hanya bini 2000. Coba kompak. Sejemaah. Ayo, yang bisa ketebu. Minimal ada berapa orang yang bisa 1000. Melarat tak? Tidak akan melarat. Soal digunakan ataukah tidak, jelas saya katakan penting ikhlas, oh ya tidak bisa maka ikhlas mau 2000 itu kayak apa? Tak bisa sedekah ini tetap menggunakan asas manfaat lebih ikhlas sampai mau 2000 tak bisa, kan jalan kayak ini maka ikhlas tak ikhlas 1 juta, gimana ya 1 juta? Oh, tak ikhlas loh apa 1 juta? Ngomong coba ikhlas lepas meraki 1 juta, ya 1 juta jia. Ia bagus, bagus tetap. Kunjaran raja. Ia cuma 2000 dahunan. Anak ini sang kebiri 2000 protes. Apa dia? Kebiri apa 2000 coba? Bayang kiri 2000 minta apa? Minta surga. Iki kirim mereka. Ini 2000 minta surga. Bingung mereka. 1000, mau pantas. Jumat 1000, Jumat 1000. Jember rezeki banyak tuhnya. Kulis semakin alhamdulillah, saya 1000 per Jumat 1000. Kebas Jumat, Jumat dimanapun saya tetap harus 1000. Karena rokok kulis sebulan lebih dari 1000, seminggu lebih dari 1000. Jumat harus. Kamu kan terus. Karena bukan soal apa, kan malah apa menunjukkan kalau apa tidak apa sih? Tak eman ke WC untuk kepentingan akhirat sini kenapa? Saya bukan orang yang pacek sokin tidak, cuma saya tetap mempertahankan konsep hidup sedekah. Saya ke masjid setiap Jumat sekat 1000. Saya ngingonin anak-anak yatim minimal 2. Engko tanya abenya. Tak usah bahas tunya. Berapa ngingonin yatim berempa kakek aku ya jeneng Allah tanya kiji. Terus semakin ngingonin yatim tabenya 2. Tapi ngingonin, karena yang saya kejar cuma dawahnya Rasulullah cuma 1. Apa raja tuh sudah Allah. Ana wa kafilu yatim fil jannah. Ini kata benar Rasulullah. Seko benar yang sedang kemenangan ayat tim. Kau kok apolong iswargan Allah. Itu kulit mengejar ini ketuk. Maka kulit mulai disemakkan lah karena ngingonin dengan ayat tim. Walaupun cuma 2. Ya berapa lah dengan ayat tim 2. Cuma dengan ayat tim ini kini. Maling 500.000 sebulan cukup. Cukup. Kebaik sekolah, kebaik jajan, ya kebaik angkui, cukup. Bahkan saya anggarkan tidak sampai 500.000. Ngingonin 2, sudah. Kula pakai telur, gelem, kok mampu menorok. Gimana mampu, bang si Arab. Aduh bang semakin, udah yang mati, pas bini ini ngode tuh. Budiah timnya. Kadang sih, tapi tak hidup. Dan oleh mata saya ada lebih tong iden hari dan orang segitu. Bisa. Ya sudahlah. Soal yatim, soal embung yatim, noro tak noro. Abah harus punya komitmen. Kita tidak mengejar apa hunten. Namun mengejar jabun Rasulullah. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Singkok benar yang senang kewenangan yatim kau kuat suara Allah. Banyak orang soki. Banyak pesannya banyak. Nangkung yatim tidak. Coba sampai pas tanya kita yang kisah kisah beri Pontianak. Nangkung yatim pun ten. Soki banyak. Honda, mobil, suanu, usaha begini gitu. Macam kereta.
tanya lagi, nagung yatim lagi? Punten. Ya sedekah ke yatim, saat lewat berempi, lemebu. Jangan yatim ke benyan, saya ketemu. Lemebu itu cukup juga ke benyan. Ya jali pada siar, ambu ngerti, no, saya ketemu keluar. Ambu ngerti, no, saya ketemu, mintarin boleh. Ya sedekah ke yatim, mana ada kembu. Ya butuh, tak bisa. Bila alhamdulillah dari sekarang dan alhamdulillah sudah menjelang lebaran. Kula nangkung angkui nang anak yatim ni ke satu desa. Satu desa nang anak yatim berempo boy beri angkui dia. Ya nang anak yatim kan ni kan ni. Paling lewat 1,000 dah terjang. Kula sudah 1 setel. Alhamdulillah kula bi Allah taala yang berkuat. Ya walaupun tak total satu desa ya. Hanya sebahagian. Karena monering tuan soki ki abah sedaya kata dustako terkadang. Jadi ya mele. Alhamdulillah tahun kemarin saya belum belas, kadang 20. Ya setiap tahun, alhamdulillah 5 tahun berdua. Tidak ada yang saya kejar bersedekah ke yatim. Hanya situng yang saya kejar. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Ini kata bun Rasul. Hadis sahih ini. Sengko sebun Rasulullah ben seng orang senanggung dengan anak yatim guaku apa Allah misalkan Allah bulunya hari yatim ken ketepaan nak anak saya tanggung yatim saya tanggung embung radin jadi gitu ken ketepaan cuma saya tetap tidak ngejar ada pun terjadi fitnah dan begini begitu ya itu teknis ijo begitu bi mana sedoka kepada embung radinnya terakhir bi bentar, bila tak tahu kan ngetar lagi TV saya tetap saya titipkan kenapa? Karena pasti nimbul fitnah kenapa? Kenapa lagi sehat jeling reng latihan lagi senang antara reng latihan bedeng reng coba ya bangki kecuali lah tua bila lagi sehat lagi beres, lagi gagal antara reng coba bedeng latihan ngerti jadi biar nikah. Jadi apa tidak gila, orang yadil aghyar ya orang yang gila. Sampai yadil aghyar itu nanti akan menjelma ke otak. Sampai abang tua, minta peset. Abang atenan ini yang ada di peset. Dunia. Keres, macam-macam. Honda, mobil. Yang seolah-olah benda itu akan membawa kehebatan. Membawa oh gagal oh tidak sebut tidak ada gunanya. Mungkin lebih sambian coba sambian mungkin lebih sambian lihat di TV lihat di kenapa ki artis-artis atas satu juta atas sedok 1 juta apa lagi dengan atas 1 juta bereng atas yang 100 yang 1,000 tidak ada bedanya. Kenapa kan megaya oleh kau jaga ya atasan merek ini merek 1 juta itu orang yang tercengkram min yadil aghyarnya. Sekarang banyak anak-anak dok ngodon gosok sepeda motor guagong anu seolah-olah gagah ya sebetulnya tidak ada gunanya apalah pedi tidak ada cengkerokin pesia di diri tuan apa gaya tapi itulah alam esena alam nah kami yang kita sebut lagi min yadil aghyar ini bahaya. Warikil asar karena abang yadil aghyar akhir buruk otak akhirnya diperbudak dunia diperbudak pese sampai berdoa yang nikah ala koto sampai tak bejang ini berdoa lah kan bukan tidak ada ala koto nyari pese sampai tak bejang abangnya ala koto sampai tak masak ibadah akhirnya mana sudah warikil asar sudah diperbudak oleh keinginan nafsunya tera tera b bahkan gih mencerita gih boleh dibilang tak oning ada orang yang sikut menyikut tera jabatan mangko malah tertiria mau begitu macam-macam kan itu min rikil asar saking abang tera jadi jabatan tertentu sampai menghalalkan segala cara orang-orang dijelekkan ya pecuba. Bukan orang-orang macam-macam cepon pun TV tahu ni cepon nak nuncang tapi
Ya mungkin kita minimal pernah dengar terhadap di bupati, oh sampai bawa jubah aki, bawa jubah aki, macam-macam. Nika. Nomor Allah awradu alaika al-warid li yukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudika. Kulebih sampean ini ngarep warid, sobat dia kulebih sampean. Sifat cuba seberian teh. Nika tak mendeti, tak mencelaka abad sekali itu. Ya abad pekel, pekel kan, ini sifat manusia. Karena abad manusia biasa, beri nabi. Ampun, tinggal, tinggal, tinggal. Tak apa yang tempat, ini yang lihat. Cik gula berita, nyambi. Sama tak nyambi, bentek dah. Jadi selain nabi, selain nabi, hanya nabi yang tidak punya sifat munafik, intinya sini kah? Hanya nabi yang tidak punya sifat jubel. Tapi yang mungkin lebih sampian, andi sifat jubel. Tapi dia ada sifat jubel tidak mencelakakan kulbi sampian. Ini kesan ini maksud. Pegel ya pegel, mau pegel ya sabar. Bukan setiap pegel no koloreng, bukan setiap pegel apa yesuan, bukan setiap pegel orang difitnah, tidak. Ya pegel-pegel, setiap ada pegel, sabar. Itulah memang resiko. Bukan setiap pegel apa yesuan, itu anokol, itu namanya pegel abang tidak menjadi, tidak pegel abang mencelaka abas, ini gitu. Jadi mau setiap pegel nokol, dosa. Tapi begitu pegel, sabar, ganjaran, nah ini gitu. Jadi seneng abek ketunya tak mencelaka ku lebih sampian. Abek seneng ketunya, lah kan abek beri tunya. Seneng kepeseh, ya iya, oke seneng kepeseh. Nyari besarain beseh, cuma cak lepas sedekah. Cak lepas dengan anak yatim, cak lepas ke masjid. Seneng ke bungkoh, ya lah apa bergantang bungkona. Cuma kena ke desa. Cak lepas ke masjid dah. Begitu banyak orang yang mewah-mewah bungkok, bungkok buka-buka. Abang pun musalah kecil, tak mampu. Ya ini lo celaka. Coba di kota-kota tadi. Begitu banyak orang yang bermewah-mewahan dengan copo. Tapi tidak mampu ke bayi musalah. Pas nyobong ke masjid jutaan, tidak mampu. Bahkan orang ngecat atau ngecat-ngecat rumah. Ini ke jutaan semakin. Gorden lah, wah jutaan. Berapa dia, wah juta. Yang pun ke masjid bakun sepuluh ribu, dua puluh ribu. Ya abah lah kan senang ketunya. Cuman bukan berarti senang ketunya ni kata tiaki abah celaka dia sini kan. Cuma lah kan senang ikat. Dan ini kan mau dikir, cuman tidak akan menerangkan. Di bab dikir yang diterangkan semua. Latifah situng itu sifat jeleknya apa, sifat bagus apa. Latifah dua, latifah telur, latifah empat, latifah lima. Ada semua. Abah senang kering bini, ya lo apa senang senakan manusia. Cuman bukan berarti setiap budi kering bini pak cio maka cio tidak. Senang ampet, nah sini kak senang ya ampet. Berarti, ya sudah cukup si jito lah. Ada apa? Ya sih nyaman normal, abah manusia, manusia biasa, sedih kan? Bukan berarti pas setiap orang cut orang datin biran jubah pada, oh berarti tak normal mereka tu. Berarti orang nikah tak normal. Abah nikah kelas kuliah zaman kelas nikah kelas senang ketunya, kelas senang kering bini. Lah apabila kuliah sampian, apabila berdua orang sudah tak senang ketunya, maka sudah dicabut sifat munafik yang oleh Allah orang kedeng ni kebiasaan yang kak derajat derajat beli Allah. Kepesnya tak senang, di pesnya berumpung-umpung, bagi goreng. Ini sudah berdoreng gede, memang ada. Saya ada ketemu dengan orang-orang semacam itu, ada. Bahkan dulu pernah mundur di beda teman, beda ada santri, itu bapaknya ini ke kiai. Dia sedia, ya mungkin wali Allah. Ya. Jadi memang dia oleh Allah mungkin ditugas membangun masjid. Sampai beliau wafat ini sudah bisa membangun sekitar 375 masjid. Pindah boleh, masjid pindah, pindah terus nih. Masjid, 375. Saya rasa mampu membangun nikah. Tidak ada semakin.
Orang Shoki mungkin kuat, cuma sudah tidak ada. Ini kan yang tadi ini kan. Orang yang lakukan kiai mungkin sudah kelas dari Allah. Jadi biar datang mobil, gunting mobil mewah, jual ke bangun masjid. Berbeda orang yang sini. Moro pas bungkonya bahan moro mobilnya jual, Honda nya jual untuk ke masjid, tidak ada. Nyari utangan ke bangun masjid, berbeda, tak ada. Nikah orang nikah. Dia memang dicoba oleh Allah, sekarang diteruskan anaknya. Itu orang yang sudah diangkat sifat-sifat munafikah senang ketunya. Sudah kelas pada Allah mun senika. Badu lagi bagi makir yang pondian. Ki senika yang pondian anak ni, badu situng. Walaupun dia kaya, memang secara zahir kaya, tapi apa yang dia miliki, pokok enggak ada bangun masjid jual. Tak peduli emas, tak peduli mobil jual. Ke masjid. Mara ada orang datang minta anu nikah pada bangun musala. Tu pesetan tu. Honda tu ada Honda, badu jual. Nikah bangun musala. Orang yang semacam itu tidak banyak semakin. Dan saya pernah, dia pernah bercerita ke saya. Memang iya. Tetangganya bangun masjid, pah datang panitia, kita bangun masjid. Lalu kita tetik gitu. Tuh, pesela ada. Mobil, beda mobil, jual mobilnya, jual ke bangun masjid. Abang ada mobil, ada. Ya kan, ada mobil situ, jual kopi, kan kaya bangun masjid. Orang-orang semacam itu sudah tidak banyak. Mungkin kalau zaman sahabat banyak. Kenapa? Karena dia yakin mobil yang goyang kot belum tentu nyampe manfaat. Tapi mobil yang kaya bangun masjid, akhirat. Dia yakin. Dia orang yang kedeng ini kenyaman, selamat min sejini wujudikah ila kodok isyuhudikah. Ini kan maksud. Senang ke anak. Ya tahu apa senang ke anak. Tapi bukan berarti senang ke anak pahanang itu orang tak bangun dom aja. Celaka bangun. Dan ini kah maksudnya? Wah ini tu banyak. Contoh-contoh semacam ini tu banyak. Jadi karena apa? Karena sifat manusia, sifat munafik. Siapa yang pernah belajar sifat munafik ini berdepan tombolo. Sifat cuba ku lebih sampai ini ada 70. Banyak sisi teroyal lemah orang. Ilo apa teroyal lemah orang? Cuman bukan berarti menguasai sini kalau. Abari kan teroyal lemah orang, malaikat telah gentang sudah cukup. Jangan berlebih sini. Oh ke masjid pegaga, pano, ya cekulan peloros, sudah cukup. Artinya batas standar. Standar sini kalau. Gimana beli Allah kita ngurus nikah. Tentang di kacang, gue lebih sama sih di kaca banyak. Buat kamar udah kaca lah, kaca boleh. Nikah untuk menunjukkan ongkok pantas sudah cukup. Oh bukan berarti ongkok lagi dengar ya. Lagi anu aja, itu sudah melebihi batas. Dah nikah. Kudusnya dikir dari Allah. Abang baca Al-Quran, kudus bisa masuk selawat. Salah satu yang diharapkan warid. Coba aja kudus bisa yang selamat. Ini kan saya sampai yakin. Dan terakhir, bagaimanapun juga kudus bisa beri Nabi. Hanya Nabi ini kan orang yang baca Nabi, orang ini mesti salah. Tapi orang yang baca kudus bisa belum tentu salah orang ini. Jadi kalau ada orang yang benci kepada Nabi, maka orang itu dijamin salah, pasti salah. Tapi orang yang benci kepada kita, belum tentu salah orang itu. Bisa jadi karena kita salah, jadi pantas dibenci oleh orang itu. Atau salah komunikasi, sehingga sama-sama tidak salah. Ataukah memang sama-sama salah. Bisa jadi sama-sama benar. Karena apa? Karena benih Nabi, sudah titik. Dan apa yang saya sampaikan juga mungkin ya berisi benar, mungkin berisi salah. Harap apa? Karena Abah bukan Nabi.
Benar kah beliau? Tidak. Mesti berisi salah, berisi benar. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin ya benar, cuman waktunya tak pas, kehabitan, hawa panas, apeluan, itu kan tak nyaman. Tapi mau Nabi tidak. Nabi itu setiap apa yang keluar dari Nabi, suasananya pas, tempatnya pas, sikapnya pas. Kenapa? Karena Nabi. Semuanya pasti benar. Kulina tanah nggak benar. Mau buat apa kan bisa salah. Mungkin kulina tak pantas begini. Mungkin